Okay, bertemu lagi untuk video kedua. Okay, dalam video yang lepas, kita dah lihat macam mana kita keluarkan perkataan selamat datang ni. Okay. Iaitu kita dah lihat bagaimana software yang diperlukan, macam mana nahaskan teks dan juga save dan juga display. Okay, untuk video kali ini, siri kedua, kita akan berkenalan dengan heading text. Okay, heading text ni adalah biasanya untuk tajuk. Okay, dan di dalam HTML, kita boleh ada pelbagai jenis tajuk. Tajuk utama, subtopik, okay, mungkin ada tajuk di bawah subtopik dan seterusnya. Okay, jadi apa yang akan kita belajar hari ini adalah bagaimana untuk menghasilkan heading yang ada seperti ini. Okay, heading dia ada sampai 6 sahaja. Okay, heading ketujuh, kalau saya teruskan, dia akan jadi normal text seperti selamat datang tadi. Okay, so bagaimana kita nak buat ini? Okay, jom kita buka file baru. Okay, saya masih lagi menggunakan Notepad, Notepad biasa. Okay, so dekat sini saya ada seperti biasa, seperti, macam sebelum ni, saya akan type selamat datang. Okay, dan di bawah ni saya akan type ini adalah heading 1. Okay, dan saya akan ikuti dia dengan ini adalah heading 2. Okay, dan diikuti, nak senang saya akan copy paste saja. Okay, dan di sini saya akan tukarkan 3, 4, 5, 6 dan 7. Okay, apa yang berlaku adalah bila saya save, okay, bila saya save sebagai HTML tadi, okay, saya save sebabkan ini adalah file baru, saya akan save sebagai nama baru. Okay, dekat sini saya akan bagi dia nama heading.html. Okay, anda boleh rujuk video yang lama macam mana cara kita nak save, ya. Okay, setelah itu saya save di sini. Okay, dan saya cari balik saya punya file. Okay, di sini saya sudah ada, okay, heading.html. Okay, so bila saya double click, okay, apa yang akan berlaku adalah, okay, dia akan loading kita punya file HTML. Tetapi apa yang berlaku adalah kita dapat file yang macam ni. Kenapa kita tak dapat file macam ni? Okay, ini disebabkan oleh HTML, dia akan baca mengikut apa yang kita tulis. Kita tulis macam gini, dia akan ikut. Dan dia tak akan kira baris baru, next line, apa semuanya. Dia tak faham. Jadi kita kena tunjukkan dia cara. Okay. So, untuk heading, dia ada tag yang kita gunakan khas untuk browser ni, dia kenal. Ini adalah heading. So kita akan menggunakan tag H. Okay, so dekat sini saya akan type, tambahkan saja selepas selamat datang, saya akan tambah H1 dan tutup balik. Okay. Dan so, di hujung ini adalah heading 1, saya kena tambah juga satu lagi tag, kali ini sebagai penutup. Okay. Pembuka adalah H1 dan tutup dengan slash H1. Ini adalah tag yang mana HTML ataupun browser bila dia jumpa, dia akan kenal, okay, ini adalah heading pertama. Okay, dan kita boleh ikutlah. Okay, saya akan copy sampai bawah. Okay, dan jangan lupa bila kita copy, kita kena tukar. Okay, kita kena tukar ni jadi 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okay, sama juga bila dah buka, kita kena tutup. Okay, so selepas setiap line, kita akan tutupkan dia. Dan jangan lupa tutup dengan nombor yang betul. Okay, jangan tutup, buka satu, tutup empat. Tak boleh. Okay, komputer ataupun browser dia tak faham. Okay. Jadi bila saya dah siap seperti ini, saya akan save. Okay, dan selepas save, seperti biasa, saya akan refresh saja. Okay, so bila saya refresh, saya akan nampak, okay, ini adalah hasil seperti yang tadi. Okay, lihat kenapa heading 7 dia keluar macam ni. Okay, heading 1 adalah heading yang paling besar, 2 dia kecil sikit, 3 kecil dan seterusnya sampailah 6, 6 paling kecil. Tetapi kalau awak teruskan dengan heading 7, dia dah tak jadi kecil lah. Dia akan kembali ke normal, iaitu seperti selamat datang. Ini maksudnya
di dalam browser ataupun di dalam HTML, heading yang kita boleh guna adalah daripada 1 sampai 6 sahaja. So 7 ni tak boleh, bukan tak boleh. 7 ni tak perlu sebab komputer dah tak kenal. Okey, jadi kita buat sampai 6 sahaja. Okey, dan bila saya save, saya refresh balik. Okey, hasilnya tetap sama seperti tadi. So ini adalah cara macam mana saya buat heading. Okey, untuk next video kita akan tengok bagaimana untuk kita gunakan paragraph dan break text. Okey, so kita jumpa di masa akan datang.